Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama saya DJ Ravansyah di YouTube, Facebook dan Instagram serta Twitter Khalifah Bangkit. Yang paling penting, kita sentiasa harapkan semoga kita sentiasa berada dalam keadaan hidayah dan rahmat Allah SWT. Baiklah, untuk segmen kali ini kita dalam segmen menuju jalan hidayah. Dan saya nak kongsikan sedikitlah tentang liku-liku hidup sebelum, semasa dan selepas. Dan ini sekarang lah suasana macam mana belum dapat hidayat dan dah dapat hidayat. Yang ke mana-mana, teruskan bersama saya dalam segmen Menuju Jalan Hidayat. Menuju Jalan Hidayat. Saya lahir di Kuala Pilihan Negeri Sembilan tahun 75. Itu dah umur dah putih dah punya buat. Dan saya membesar dalam suasana keluarga yang agak sederhana. Sekolah rendah di Sekolah Tunku Munawir Kuala Pilah, Jalan Gentam. Sekolah menengah Form 1 sampai Form 3 di Sekolah Tunku Muhammad Kuala Pilah. Form 4, Form 5 saya di Sekolah Menengah Seri Murni Batu Sembilan Jalan Ceras. Menuju Jalan Hidayah. Saya mula melibatkan diri dalam dunia seni ini tahun 95 lagi. Mula-mula saya berlakon dalam drama seperti Roda-Roda KL, Gerahas, dan filem saya yang terakhir tahun 2000, filem Gerahas The Movie. Tapi banyak watak-watak jahatlah, gangster. Dalam Gerahas The Movie yang first saya ada, tu pun hujung-hujung kena tembak playback. Polis! Gerak-gerak! Jalan Hidayah. Tahun 2002 baru saya libatkan diri dalam dunia penyiaran yang ini sebagai juruhebah radio di stesen radio KLFM 97.2 selama 5 tahun jugalah sampai 2007.